Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hani Muhili. Untuk 10 minit berikutnya, input saya dapatkan daripada seorang ahli parlimen yang mewakili kawasan Pasir Gudang, Datuk Normala Samad, setelah rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 dibentangkan untuk bacaan kali kedua oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim di Dewan Rakyat pada hari pertama mesyuarat kedua Parlimen Penggal ke-5 Parlimen ke-13 malam. Hari ini hari kedua, kita bincangkan lagi tentang apa yang telah pun dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat. Sesi perbahasan Datuk hangat mengenai isu ini kerana ketika ini fokus bukan sahaja terhadap golongan wanita ataupun si isteri yang menjadi keganasan rumah tangga. Kini kaum lelaki juga mempunyai impak yang besar dalam kes seperti ini. Kita fahamkan dalam tempoh 2014 hingga 2016 sahaja lebih 15,000 kes keganasan rumah tangga. 26% daripadanya adalah membabitkan si suami. Datuk. Ini sebab itulah bila kita ada buat pindaan ini, dia dapat membantu kedua-dua gender. Dia tidak memberi penghususan hanya kepada wanita sahaja. Lelaki pun sama juga seperti yang dikatakan tadi, jika sudah 26%, dia memang agak tinggilah. Kalau dulu bila cerita keganasan, mesti yang jadi mangsa adalah kaum wanita. Jadi sekarang mungkin kerana desakan kehidupan, cara pekerjaan dan sebagainya, dia menjadi peningkatan juga kepada kaum lelaki perkara ini. Okey, rang undang-undang ini antara lain memperuntukkan Pegawai Kebajikan Masyarakat, JKM, diberi kuasa untuk mengeluarkan EPO kepada mangsa keganasan rumah tangga. Sesuatu yang mungkin bertepatan pada masanya, pastinya sebab itu pindaan ini dibuat. Sebelum ini, ia dilihat seolah-olah kurang sense of urgency dalam penyelesaian kes ini. Datuk nak komen tentang ini adalah satu usaha yang sangat baik, memudah cara kepada pemangsa-pemangsa ataupun pengadu-pengadu. Selama ni mereka pergi ke balai polis. Polis kita sedia maklum dengan kerja-kerja mereka sendiri yang perlu mereka lakukan, walaupun ada kamar khas untuk tujuan tersebut. Tapi dengan penglibatan JKM ini, mereka yang menjadi mangsa akan merasa lebih lega sedikit berjumpa dengan JKM, kerana secara dasarnya semua orang tahu Jabatan Kebajikan Masyarakat ni approach-nya akan lebih mungkin lebih memahami dan lebih santai sedikit. Jadi bila mereka turut serta dalam EPO ini, ia pastinya membantu mangsa-mangsa keganasan ini untuk memudah cara untuk mengadu. Sebelum ini banyak aduan mengatakan birokrasi terhadap aduan yang dibuat kepada pihak-pihak yang berwajib mengenai isu keganasan rumah tangga ini. Saya nak beri satu contoh tentang apa yang telah pun diaplikasi di United Kingdom. Ada Service Transformation Fund untuk memastikan kes sebegini ditangani secara efektif. Di Malaysia? Di Malaysia kita belum ada lagi fund sebegini. Tapi kita ada Biro Bantuan Guaman. Dan salah satu inisiatif baru ini, walaupun dia bukan dalam berbentuk fund, tapi dia dalam berbentuk help. Bantuan untuk mereka datang buat pengaduan dan kemudian dibawa kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Ini pun satu bentuk bantuan yang tidak melibatkan fund secara terus, tapi dengan bantuan-bantuan ini disediakan kepada mereka. Jadi birokrasinya, kalau dulu kita pun tahu bila ada kes-kes keganasan ini, nak keluar rumah kan satu bab, nak pergi balai polis. Sebelum balai polis, kalau ada kecederaan kena pula pergi klinik dulu. Kena pastikan perkara-perkara ini. Sedangkan mangsa ni dah trauma, dah takut kan untuk dia nak melalui proses ini. Walaupun dengan pertambahan daripada JKM ini, ia satu lagi inisiatif kerajaan bagi memudah carakan. Tapi kita harap dia akan menjadi satu one stop center. Bermakna kalau boleh di situ sendiri akan ada pegawai kesihatan yang akan membantu wanita-wanita atau kaum lelaki ini jika mereka terlibat dengan keganasan. Dan antara juga yang perlu diberi penekanan ataupun pemberitahuan kepada masyarakat, kita ada dua undang-undang untuk menyelesaikan masalah keluarga untuk yang Islam dan bukan Islam. Tetapi di bawah pelindungan untuk mangsa keganasan rumah tangga ini,
termaktub untuk semua. Ya, ini untuk semua. Ini untuk semua. Kemudian kita ada tata cara yang lain-lain untuk nak proceed dengan step yang seterusnya. Kita melaluilah bidang mahkamah, kalau syariahnya, jabatan agamanya dan sebagainya. Kalau yang bangsa asing, mereka boleh pergi ke tempat rujukan mereka sendiri, ke mahkamah dan sebagainya. Dan Datuk sendiri melihat caranya ataupun bagaimana ahli-ahli yang berhormat sendiri membawa ataupun mengetengahkan input mereka terhadap rang undang-undang ini. Antara yang mungkin Datuk sendiri rasakan sewajarnya diberi perhatian lebih serius dari awal oleh pihak kerajaan? Biasalah. Saya pertamanya saya ingin merakamkan setinggi tahniah kepada pihak kementerian. Walaupun ada yang kata dah lambat, but we are going there. Sebelum ni kita dah ada. Mereka boleh mengadu dan sebagainya. Tapi penambahan ini memudah cara. Memudahkan lagi. Jadi memang dah high time perkara ini. Patut dilaksanakan. Kerana kes ini kita melihat kepada peningkatan keganasan ini. Dan yang keduanya, dalam keadaan yang serba moden ini, kita perlu melakukan sesuatu dengan cepat. Kan, jika tidak, dia akan menjadi viral. Dia akan menjadi sesuatu di luar kawalan. Dan akhirnya dia mendatangkan kesan negatif, terutama sekali kepada pihak keluarga dan kerajaan sendirilah. Jadi sebagai ahli parlimen, saya rasa perkara ini memang sudah sampai masanya diberikan perhatian yang sesegera mungkin. Dan tindakan ini sangat bertepatan. Okey, dan kerangka atau perkara yang menjadi pertikaian juga, apabila ada isu ataupun kes keganasan rumah tangga, ia menjadi sama ada isu peribadi atau isu keluarga. Ramai yang reserved, yang mungkin rasakan tidak sesuai untuk mewar-warkan perkara ini. Ada setengah sebab nak menjaga air muka keluarga sebabnya. Tapi kita perlu melihat isu ataupun kes sebegini sebagai satu kes jenayah, Datuk. Dia kita tahu kita ni masih kuat budaya kita. Budaya kita, kita jaga maruah keluarga sangat tinggi, maruah diri kita sangat tinggi. Jadi resistant tu untuk membuat aduan ni memang agak kadang-kadang tak mahu ke depan lah oleh pihak mereka yang menjadi mangsa ini. Jadi kalau dari sudut jenayah, bila macam beberapa kes kebelakangan ini, dia menjadi jenayah lah. Kalau dah pukul, dah bantai sampai yang tembak, bunuh dan sebagainya. Dan yang paling worst sekali yang kita tidak nak kalau boleh berlaku ialah mengambil sikap membunuh diri. Ini kita tidak mahulah. Dia tidak pergi kepada pengaduan, dia tidak pergi kepada sesiapa untuk mengadu nasib dia kerana dia malu, kerana dia tak nak anak dia tahu. Lagi satu yang kita kena faham di sini, sebenarnya trauma ni bukan berlaku di pihak suami atau isteri itu saja. Anak, kita tak boleh lupa soal anak. Orang keluarga dah dewasa, anak, dia melihat keganasan sama ada dilakukan oleh ibunya, sama ada dilakukan oleh bapanya. Jadi dia akan menimbulkan satu sikap mungkin kebencian, satu sikap membalas balik bila dia dewasa nanti. Ini yang kita perlu atasi, dan kita tak nak benda ni menjadi satu jenayah yang akhirnya negara kita nanti tidak terbendung dengan perkara-perkara yang asalnya sikit tapi menjadi jenayah besar. Sebagai wakil rakyat sendiri, adalah kes-kes datang sama ada melalui telefon mengadu tentang keganasan rumah tangga. Kedua-dua pihak sekarang ni, bukan saja pihak perempuan, pihak lelaki pun ada juga. Dan kita menyediakan khidmat nasihat ke mana mereka ada pergi, harus pergi. Dan kepada pihak kementerian, bila dah involve JKM ini, perkara ini mestilah disebarluaskan dengan sebaik-baik mungkin, macam kita ada talian nur. Dan it has to be effective lah. Kita tak nak nanti dia akan jadi pula telefon tak berangkat atau sebagainya. Ini yang kita tak mau. Kita tak mau buat lagi satu perkara nanti birokrasi come into play again. Mudah carakan supaya orang boleh datang ke depan. Sebagaimana wakil rakyat, biasanya kita mudah cara. Kita guide mereka where to go. Dan saya yakin wakil rakyat yang ada
kita akan cuba membantu rakyat kita sebaik mungkin dalam kawasan yang kita sebut. Datuk, Datuk Nurmala Samad merupakan ahli Parlimen Pasir Gudang. Perbincangan 10 minit itu tadi sekitar rang undang-undang keganasan rumah tangga pindaan 2017. Untuk pengetahuan, Malaysia merupakan negara pertama dalam rantau Asia Pasifik yang mengukir sejarah dalam membentangkan dan meluluskan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang dikuatkuasakan pada tahun 1996. Lagi perbincangan bersama YB pada jam 8.50 minit malam di TV1. Saya Hani Muhili. Kita jumpa lagi. Salam hormat.